وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأسن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان الخير لشديد أفلا يعلم إذا بؤسر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. وأخرجت الأرض أثقالها بأن وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يأمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يأمل مثقال ذرة شرا يره. في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها كتب بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. في ليلة القدر وما. Selamat pagi. Hari ini spesial bekal Ikis, Bunda bikinin udang asam manis. Tuh, ini cemilannya. Terus ini juga nanti buat recess yang pertama. Happy eating, Nak. Mau dipakai ini berdua-dua. Bagus. Ketemu sama Bu Ayu. Bu Ayu. Halo. Halo. Ya ampun, makin glowing. Makin Korea. Dua. Dua, tiga. Banyak tuh. Amazingnya, enggak? Dia kecil banget. Ini boleh. Ini kayak kemarin tadi nyatai. Ambil itu mau makan dong. Ada Aisyah Tika ketemu makan yang enak. Gua gak bisa ditanya. Jadi apa sebenarnya? Jangan lupa ordernya. Dipikirin dulu yang pertama ada chicken katsu. Kita siapin dulu yang pertama ada chicken katsu. Terus juga abis itu kita siapin french fries juga nih. Karena ini requestannya Bilqis. Pokoknya apa yang kita masak itu sesuai requestannya dia. Kita juga ada donat dari tetangga alias dari Sarah 008. Makasih ya Sarah, katanya kita disuruh nyobain. Plus juga ada ini bapau mini. Tuh lucu ya. Kita siapin pancinya karena kita pengen ngukus ini donat sama bapau mini. Tuh airnya udah mendidih, jadi langsung kita masukin nih bapau mini plus juga donatnya. Ada bakpao karakter begini jadi lebih praktis ye. Sekarang kita iris-iris dulu nih bawang putih sama bawang bombay. Karena tema makanan hari ini Bilqis mintanya onigiri tuna.
Kita udah selesai iris bawang putih plus bawang bombay juga, akhirnya udah jadi nih. Abis ini kita langsung tumis nih bawang putih dan bawang bombaynya. Nah, kalau Bilqis demen banget nih pakai tuna ini nih. Tuh, apa itu dibacanya deh tuh. Kebalikan, anut ya namanya. Waktunya kita masak nih. Tuangkan sedikit minyak wijen. Tambah dikit lagi deh, biar makin sedap. Kalau minyaknya udah panas, langsung kita masukin bawang putih yang tadi kita udah iris-iris. Kita oseng-oseng sedikit ya. Sampai dia kecoklatan, terus juga agak harum gitu ya. Dan jangan lupa masukin juga nih bawang bombay yang tadi kita udah iris-iris. Tambah sedap nggak tuh wanginya? Sampai menohok ke hidung. Kita oseng-oseng dulu, kita aduk biar makin nyatu nih wanginya ya. Terus kita masukin deh tunanya tuh. Langsung kita aduk-aduk lagi sampai mateng. Ini baunya udah enak banget nih warga. Ntar kalau dia udah mateng, langsung deh kita isi ntar di nasinya. Aduh, favorit Bilqis banget dah nih. Tapi kalau Bilqis gak mau pakai mayones karena dia kurang suka. Jadi cuma onigiri tuna aja nih. Pokoknya ini tuna kita aduk terus biar matengnya ngerata ya. Oh iya, jangan kelupaan nih, kita kasih sedikit kaldu jamur biar makin sedap banget makanannya nih. Dijamin deh ini mah Bilqis sampai lahap banget makannya, kan kita jadi seneng bikin bekalnya. Kita juga ada chicken katsu, terus french fries yang kita masukin di air fryer. Kita tunggu deh, kasih waktu 15 menit, ntar dia mateng. Buat riset pertama, kita campurin nasi panas plus bubuk nori, langsung kita cetak deh. Jangan lupa, kita masukin juga tuna yang tadi kita masak. Agak banyakan ye, requestannya Bilqis nih. Pas banget nih, donat dan bapak udah mateng, kita angkat nyok. Tuh kan kebalik, ya jadinya tanut deh, bukan donat lagi. Langsung kita pindahin ke tempat makannya Bilqis. Tuh kan, lihat deh. Gak muat kan? Ayo, ayo, gimana? Udah paksa aja deh, Tuh, muat juga kan? Inilah bekal untuk riset pertamanya Bilqis. Dihabisin ya, nak? Udah mateng nih, french fries dan chicken katsunya. Langsung aja kita susun di tempat makan Bilqis buat lunchnya dia yang kedua. Sebelumnya kita potong kecil-kecil dulu chicken katsunya biar kelihatan imut gitu makannya ya, nak. Nah sekarang kita susun deh, kira-kira muat gak ya? Muat-muatin. Sekarang waktunya berkarya, kita bikin hiasan dulu dari nori nih. Tuh kerajinan tangan banget gak pagi-pagi kita. Ayo tebak bikin apa kita nih, ayo. Ampe teliti banget kita bikinnya, saking kepengenan anak nih. Kita berusaha yang terbaik deh biar dia makannya nafsu dan dia seneng ya. Udah selesai bikin rambutnya, sekarang kita tutup lagi pakai plastiknya lagi biar makin kenceng gitu rambutnya, nggak copot ya nggak. Nih kita dapat referensi dari emak-emak di TikTok nih yang pada rajin banget bikinin bekal anaknya. Makasih ya emak-emak keren yang selalu bikin konten di TikTok, bisa jadi inspirasi kita, luar biasa deh. Pokoknya hidup emak-emak. Kita jadi makin rajin banget nih bikin bekalnya. Sekarang kita bikin alisnya nih, kita ukir biar ampe cakep banget jadinya. Nah udah pada bisa nebak kan gambar apa? Chibi Maruko-chan. Salah, maksudnya krayon Shinchan. Tuh kan, jadi kan tuh krayon Shinchannya. Kita susun sampai rapi pelan-pelan, jangan sampai pada copot alisnya, matanya, terus juga belum lagi entar mulutnya. Aduh semua deh nih, bener ngelatih kesabaran juga nih ya. Gak apa-apa deh, yang penting anak seneng, makannya habis, kita puas hati, bener gak? Maaf ya kalau gak bener-bener mirip sama krayon Shinchan. Noh, namanya juga kita mah amatiran, baru belajar ya gak? Yang penting anak seneng noh, ada alisnya tebal juga dia mikirnya udah krayon Shinchan ya gak? Nah, sekarang waktunya kita kasih bibir nih, tapi bibirnya agak beda ya nih. Yang atas bibirnya abis kejedot sama pintu, tuh. Jadi bengkak dikit, maklum ya. Alhamdulillah, beres juga bikin bekel. Yang atas buat reses pertama, yang bawah nih buat reses kedua nih, alias lunch. Mudah-mudahan suka ya, nak, dan dihabisin makanannya. Jangan lupa, kita kasih jeruk juga, biar ada buahnya. Langsung kita masukin ke tas bekelnya Bilqis.